Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum semuanya. Teman-teman, apa kabar? Di video kali ini saya akan menjelaskan koneksi internet menggunakan wireless ya. Dan di sini kita akan membahas koneksi internet secara wireless menggunakan Bluetooth. Kita akan praktekkan. Yuk, kita mulai aja. Wireless atau nirkabel merupakan perangkat komputer yang saling terkoneksi satu sama lain, sehingga membentuk jaringan komputer melalui media gelombang radio, misalkan Bluetooth dan Wi-Fi. Oke, Bluetooth. Bluetooth sendiri adalah teknologi wireless terdiri dari hardware dan software, dan merupakan radio link short range atau jarak dengan batasan tertentu antara perangkat komputer, perangkat mobile, smartphone misalkan, atau misalkan dengan kamera digital ya, dengan jarak tertentu. Misalkan 1 sampai 10 meter gitu ya. Nah, selain itu Bluetooth juga dikenal dengan istilah PAN ya. PAN itu personal area network. Jadi jaringan tanpa kabel ya, yang bisa membuat kita dapat melakukan pertukaran data ya dan informasi dengan cara menghubungkan antar perangkat. Misalkan kita bisa berbagi file, file gambar, file video ya, file musik dan lain sebagainya, asal perangkat kitanya melakukan yang namanya pairing ya, atau pengenalan perangkat ya. Ini contohnya dari PC ke laptop, dari smartphone ke tablet ya, agar bisa mengakses internet. Lalu di sini kita langsung praktekkan aja cara koneksi internet menggunakan Bluetooth ya. Yang pertama kita butuh Bluetooth tentu, yang kedua butuh komputer, laptop, yang terakhir itu akan menghasilkan internet ya. Oke, kita akan perlihatkan caranya di sini ya. Cara menggunakan Bluetooth menjadi internet, yang pertama ya, kita harus perkenalkan dulu pairing device. Nyalakan dulu Bluetooth di handphone kita, lalu pastikan Bluetooth di laptop kita itu menyala ya. Lalu kita pairing, kenalan dulu. Nah, biasanya sini ada kode ya, kode antara laptop dan smartphone kita. Oke, setelah di pairing, yang kedua nyalakan Bluetooth ya, tetheringnya di handphone seperti ini, Bluetooth tethering. Lalu setelah itu yang ketiga, kita akan membuat personal area networknya. Caranya gimana? Cukup klik kanan di Bluetooth kita yang ada di laptop ya, terus join. Yang terakhir, buat klik kanan dan access point di icon smartphone kita. Yang keempat, enjoy internet ya, sudah bisa menggunakan internetnya. Oke, cukup mudah. Terima kasih sudah menyaksikan. Like and subscribe jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Yuk.